hari ini mulai dari pagi sampai dengan siang hari ini kita sudah melaksanakan monitor lapangan latihan Cakra Charlie tahun anggaran 2024. Di mana latihan Cakra ini merupakan latihan penanganan pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia. Dan alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan pemaksaan mendarat di Military Apron Lanut Rus Minuryadi. Seperti yang kita lihat, ini adalah aplikasi dari kesepakatan bersama yang sudah dibuat tahun 2020 terkait dengan 11 kementerian terkait. Ini merupakan langkah awal yang cukup bagus untuk menjadi pedoman bagi kita pelaksana di lapangan. Apabila terjadi hal yang sama, kita sudah firm, kita sudah siap untuk melaksanakan penindakan selanjutnya.